Baik, semalam laporan khas Buletin Utama memaparkan gejala amalan seks bawah umur dan jangkitan HIV dalam kalangan pelajar di tahap membimbangkan. Malam ini ikuti kupasan wartawan Mazarif Zafri Aziz Desa mengenai cadangan aktivis dan pendidik bagi menangani masalah berkenaan. Pengakuan pemuda yang mahu dikenali sebagai Rashdan semalam membuka episod baru isu berkenaan yang selama ini dianggap tabu dalam masyarakat. Ada yang berpandangan pendidikan seks di sekolah adalah hanya promosi kegiatan seksual. Namun, secara faktanya, tiada lagi kajian yang dapat membuktikan peningkatan aktiviti seksual apabila seseorang itu diajar tentang pendidikan seks. The right way is to teach them, untuk ajar. Ajar sexual health kepada golongan muda, dan kita mengharapkan the take-home message daripada pengajaran itu adalah ambil langkah yang betul, ambil buat choice yang betul sebelum indulge yourself in sexual activities. Hakikatnya, kurikulum berkaitan pendidikan seksual dan kekeluargaan di sekolah sudah wujud sejak tahun 1989 lagi. Namun, ia perlu diperkasakan sesuai dengan cabaran semasa dan kehendak masyarakat kini. Kita memperkatakan soal pendidikan reproduktif dan seksual di sistem persekolahan. Sudah agak lama juga diperkenalkan. Saya rasa satu, perlunya ada kajian secara bebas, profesional untuk meneliti apakah pelaksanaannya. Itu pelaksanaan dan kandungan yang sedia ada ini mencukupi dan berkesan. Apapun dalam mendepani isu berkenaan, ibu bapa juga perlu cakna dengan tingkah laku anak-anak mereka. Selain terbuka untuk melakukan ujian saringan HIV anak yang di bawah umur. If we detect at 16 and mereka dah ada sexual partners, mungkin lebih dari satu, kita dah tahu, kita dapat bawa mereka untuk rawatan, kita dapat counseling mereka dan mungkin penularan HIV itu boleh dikawal pada tahap tu. Kerajaan turut disaran menurunkan had umur saringan HIV tanpa kebenaran ibu bapa dari 18 tahun yang dikuatkuasakan ketika ini kepada 16 tahun bagi memudahkan pengesanan awal penghidap bawah umur. Sifat ingin tahu dalam kalangan generasi muda mampu mengundang kepada pelbagai kesan negatif sekiranya pendedahan dan bimbingan sewajarnya tidak diberikan. Lebih parah, akses tanpa had ke dunia digital, mereka dikhuatiri akan mudah dipengaruhi tanpa memikirkan sebarang risiko menanti. Dari Zafri Aziz Desa, TV3. Mengulas laporan eksklusif Buletin Utama itu, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, kerajaan sedang meneliti kemungkinan menurunkan had umur saringan HIV daripada 18 kepada 16 tahun. Beliau berkata cadangan itu diperinci bersama oleh KKM dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Mereka mendapati ada keperluan, cuma kita tidak mahu menjadikan ini sebagai satu dasar yang terburu-buru kerana terdapat lagi rang undang-undang yang berkaitan ataupun rang undang-undang yang berkaitan dengan bawah umur ini. Kita bimbang akan terkesan sekiranya kita membuat keputusan bersendiri. Apapun, ketika ini persetujuan ibu bapa masih diperlukan untuk pelajar bawah umur menjalani saringan HIV.